Abri ge nyeri. Gitu aja. Pasti non ngajemin bangke jadi. Kirain di itu geblung. Rematik kan. Siapa tadi yang nampak istri? Arum apa? Arum. Oh, Arum. Ya, tapi kan pulangnya bagus itu. Kemarin ibunya Pak Agus cuma gitu doang. Panas. Nggak dia apa-apa, ibu cuma dipegang gitu doang. Berasa. Ini aku selesai. Satu. Jangan bercanda dong Pak, gak bercanda kan? Jangan bercanda Pak. Strum. Aduh, ampun. Pengkat bawa pesta, ampun. Ya lo. Dia mah nyiksa. Tadi gitu doang gitu, iya kan diusap gitu doang. Tuh. Itu doang. Tuh. Ganti antar. Ganti yang ingin dengar lagi gitu. Gitu. Kalau dia mulai gosok lebih kerasa. Gosoknya lebih kerasa. Rasa panas lah gitu. Ketarik ya. Kena yang kerasa dikik. Kesetrum. Kerasa tarik kali ke atas. Iya ya pegang. Enak kan hanya enteng. Udah lancar mah gak sakit kan. Fokus yang ngantuk. Ntar tidur ayo tidur saya sore nurut kita sore mudah-mudahan. Ada, jaga sahnya kayak gitu, cuma digosok dulu.
Sudah sendiri Pak ya. Nah. 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 Pertama. Nah. Nah. Kurang kan? Sakitnya kan? Tidur kami di mobil habis tidur gini bapak enak ya. Enak habis tidur kayak gini mah enak tidur ya, gantian bawahnya mobilnya yakin tidur lemes kalau udah kayak gini lemes badan kalau kita lagi di ini jadi kotir kayak gini kurang lemes kan? Ya kemarin lemes kan tidak boleh kan lemes badan lemes tapi habis ditidurin bangun enak seger. Saya ini badan banyak cacat loh. Isinya kelihatan Pak. Karena peluru Pak. Bukan. Tanya. Tanya. Kan latihannya ditembakin Pak ya. Peluru asli katanya. Asli ya. Waduh. Gua kocok. Kemampuan pelatih. Kocok. Kemampuan pelatih luar biasa. Makanya pelatih Indonesia itu pilih tanding di dunia. Berani nembak jarak jauh di samping kita. Tentara luar mana ada yang berani. Kena orangnya kalau tentara luar. Pelatih kita enggak. Dan itu hampir 90% lebih lah berhasil pelatih kalau nembak itu enggak ada yang ini. Tapi pernah nggak Pak yang ketembak badannya gitu? Itu yang nggak nurut, yang istilahnya siswanya nggak ini, nggak ngikutin aturan, nggak ngikutin instruksi. Iya. Enteng nggak? Berdiri. Jalur. Iya enak. Coba nanti ya. Ya. Coba nanti ya. Uratnya pada keluar loh Pak. Iya, mantap tuh. Nah, apa gatal cuma di dalam. Di dalam gatal kayak gatal di dalam. Habis itu murah ya. Kan juga hilang. Ketiga. Pegel saya mohon maaf nih. Pegel banget. Itu kan Bapak jatuh tadi belum diurut ya, Pak? Tadi yuk. Langan aja. Dibuka mana nanti nggak bisa bawa mobil. Kalau sampai ke punggung, lemas nanti lemas. Lemas badannya. Hahaha.
Rata-rata langsung gitu. Habis subuh boleh kan? Tidur? Boleh, udah lulus ya kan ya? Udah bebas kan? Coba Pak, dicoba Pak, kan udah lulus Pak. Itu kemas bagas Pak. Belum dites kata kamu kan? Iya. Iya, kan lulus tes. Tes aja kemas bagas. Kemas bagas. Iya. Kiranya di komporan sama Pak. Iya, nih tinggal masukin ke tanahnya belum. Iya. Tanahnya baca 21 balik. 21. 21 balik jarinya tancepin ke tanah baca 21 balik. Yang penting asal nancep kan. Ini segini. Segini habisnya. Seruas. Satu ruas ya. Niatin. Niat saya apanya namanya menyedot apa? Bio energi listrik. Bio energi listrik bumi ke telunjuk ke atas juga ya Pak? Ke atas juga berarti telunjuknya ke atas juga habis tanah ke atas bisa kalau ke atas terlalu berbahaya. Iya. Ke atas mah petir dia itunya kalau ke bawah kan listrik kalau ke listriknya bio listrik kalau ke atas petir itu buat ngebasmi yang aneh-aneh. Itu nanti sama 313 dibaca. Jangan Pak, musim hujan. Harus hafal dulu. Jadi enak bacanya nggak sambil ngeliatin kayak gini. Siapa ya Pak yang kemarin? Si itu, si Aman. Si Aman pas pisan udah puasa. Kasih terup, dicoba terhujan gede, pengen berhenti. Lah kena kasamber. Kasamber mana rangkang di motor. Tadi itu kurang naon tapi namanya cuma ke arah sawah aja yang setrum asup wae ke dia. Pas selesai puasa minta berhenti hujan padahal kan harusnya itu di dalam ruangan jangan di luar. Ya Allah minta digeser dulu hujan lain minta berhenti. Ini pas lagi naik motor diacungin tangan kasamber lu kira asal aja gak ada sinyal lah. Sinyal wadah kalau gini